Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, kali ini kita akan membuat ikan dari kertas origami. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak. Langkah pertama, dari kertas origami ini kita buat lipatan, dua lipatan yang sama. Kemudian kita lipat seperti ini, menyilang ya, menyilang. Kalau sudah ada lipatan seperti ini, kita buat lipatan untuk segitiga. Yang satu juga lipatan segitiga. Jadinya seperti ini. Kemudian kita buat lipatan lagi. Ini. Lipatan pertama, lipatan kedua. Posisi simetris kanan dan kirinya. Setelah itu kita lipat bagian atas ke tengah, yang bawah juga ke tengah. Kita rapikan lipatannya. Kita buka bagian atas, kemudian kita buat lipatan lagi di bagian dalam sini. Yang satunya juga kita buat lipatan. Kita lipat, kemudian kita sesuaikan untuk membuat lipatan di atasnya. Kita rapikan. Yang bagian bawah juga seperti itu. Kita buat lipatan sama dengan lipatan yang ini. Kita buat garis-garisnya, kemudian kita sesuaikan lipatannya jadi seperti ini. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu. Nah, yang bagian atas kita lipat segitiga keluar. Kita lipat segitiga keluar. Kemudian yang bagian bawah kita lipat untuk ekornya, kita lipat keluar. Yang ini juga seperti itu. Ya, ekornya kita rapikan dulu. Setelah itu bagian atasnya kita lipat untuk membentuk badan ekor ya, badan ikan. Kita balik ikannya, kita jadi. Maka selanjutnya kita kasih mata ikan. Nah, jadi. Demikian. Jangan lupa
Dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.